Halo teman-teman, welcome back to Fansboy lagi. Kembali lagi dengan gue, Irvo, di segmen Virus Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari Boom Yummy. Let's go! Oh yes, jadi ini adalah hari yang sangat spesial karena kita nge-review sensi pro player yang gak pernah gue review di channel ini. Tentunya di gue belum pernah nge-review sensi pro player ini, yaitu Boom Yummy ya, yang menurut gue gila sih ya performa dia di week pertama ya. Ya boom, satu boom ya, satu tim itu gila coy ya, bahkan poinnya tuh jauh ya, gamenya tuh lumayan jauh ke peringkat kedua, jadi luar biasa banget gitu ya tim Boom ini. Nggak tahu kenapa bisa gila banget, apalagi pawn beat kembali gitu ya ke Boom ya, itu yang bikin ya mungkin nggak tahu juga sih ya, gua tidak tahu menau mengenai PMPL-nya, maksudnya mengenai tim Boom-nya, tapi gua pasti tahu sensinya Boom Yummy ini seperti apa. Nah, kita langsung bahas aja. Nah, di sini gua bakal perlihatkan dulu screenshotan. Karena kenapa? Karena kemarin gua udah dapat kode sensi di TikTok, dia live ya, cuman sudah kadaluarsa. Alhasil gua tidak mau ketinggalan, ya udah gua screenshot saja untuk kode sensinya ya. Gua screenshot, kalian bisa lihat, yaitu mulai dari free look, kamera ADS, gyro biasa, gyro ADS gitu ya. Nah, itu original dari Boom Yummy ya. Nah, kita langsung bahas aja. Di sini kameranya Boom Yummy ini pakai kamera yang medium. Tapi di red dot sampai kali 8 ini kameranya rendah guys ya, kalau tidak menghidupkan fitur horizontal di kameranya ya. Tapi kalau menghidupkan fitur horizontal ini udah mantap, udah gak ada masalah. Fine ya, gua cocok untuk di iPhone ya. Tapi di Android gua belum nyoba. Jadi mungkin nanti gua bakal nyoba di bagian Android nanti ya, kalau ada beberapa waktu lagi gitu ya, kalau ada kesempatan lain. Oke, okay. Nah untuk di ADS ini sama aja, kamera ADS sama. Jadi silahkan mau di disable atau kalian pengen gonta ganti lagi di kamera ADS-nya silahkan, tidak ada yang namanya pemaksaan gitu ya. Balik lagi ke diri kalian. Free look 100 semua, simple 100-100 ya. Oke, okay. Nah untuk gyroscope, nah ini gyroscope-nya Boom Yummy ya. Ini yang gua rasain ya dari sensi dia ini, gua cobain di iPhone. Satu yang sangat menonjol yaitu close combat. Close combat kali 4 oke, okay. Kali 8-nya buat main sniper oke, okay. Kali 6-nya juga main DMR oke, okay. Buat main sniper bolt action oke, okay. Jadi close combat dia ini, nah ini kemarin yang tanya-tanya, bang sensi tinggi yang bagus untuk close combat siapa bang? Nah ini gua jawab sekarang ya, Boom Yummy ini enak banget. Close combatnya ini udah termasuk tinggi, tapi enak gitu ya. Tinggi ya, mungkin orang beranggapan 350, ada yang bilang nggak terlalu tinggi bang, yang tinggi 400. Ya tapi kategori di channel ini atau gua tafsirkan gitu ya, bahwa 350 itu udah tinggi. Pokoknya 320 ke atas, 300 ke atas itu udah termasuk sensi yang tinggi menurut gua untuk di TPP noscope. Nah tapi di red dot ini sudah gak usah diomongin lagi ya, udah sering banget kita bahas bahwa red dot 300 itu sangat gitu ya. Ryzen pun sensinya 300 dulu ya, sekarang 200 berapa, 80 gitu udah. Ini dari dulu gitu, sensi gua juga 300 di iPhone itu gak ada obat gitu ya. Kali 3, nah kali 3 nya ini menurut gua lumayan, jadi nggak terlalu buruk, nggak terlalu buruk dan nggak terlalu jelek juga gitu ya. Jadi ya ini lebih ke spray tracking aja ya, spray biasa aja gitu ya. Gak mungkin kalau untuk akurasi bukan 60% sih ya, 70% lah akurasi ya, nggak 100%. Kalau 100% tuh yang bener-bener lurus truk gitu ya. Tapi kalau kali 3 seperti ini untuk spray enak banget ya. Jadi spray biasa, tapi bukan untuk spray suntik ya. Gak cari lagi aja gitu ya, sensi suntik nanti lah ya coy ya. Nah tapi gue suka banget kali 4-nya yang sangat menurut gue akurasinya udah mantep ya. Beda dengan kali 3, mungkin kali 4 ini akurasinya 80% gitu ya, atau 90% bahkan, karena ini enak banget untuk kali 4-nya. Nah itu dia untuk sensi dari Boom Yummy ya. Jadi gua asumsikan bahwa sensi Yummy ini enaknya buat pemain atau user
sniper juga enak, close combat juga memadai gitu ya. Jadi lengkap gitu. Kalau kalian emang suka rusher ya, suka ngeras-ngeras atau tabrak gitu ya, gak usah mikir. Ini enak banget tuh, swear. Ini buat tabrak-tabrakan enak banget. Close combatnya tuh kayak gak ada beban gitu guys. Kalian nabrak tuh kayak gak takut kayak berat gitu ya. Pokoknya bantingannya gak enak. Gak usah dilawan ini Sensei Yami ya, ini close combat. Ini kan 4IM King Chen juga kan seperti ini ya, 350 gitu untuk di close combatnya. Nah, untuk Dades Giro sama aja ya. Jadi gua enggak bahas. Oh, beda dikit, cuman di kali 6 itu di aja 1% doang, enggak ngaruh gitu ya. Jadi sama aja gua asumsikan. Oke, jadi itu dia untuk sensinya Boom Yami. Kita langsung ke kode sensinya. Nah, ini entah kenapa guys ya. Jadi sebelum season baru atau patch baru, tapi kode sensi sudah berubah jadi 7200 gitu ya. Ya mungkin Royal Pass baru mungkin ya. Jadi kode sensinya baru lagi 7200 yo. Tadinya kan 7184. Sekarang jadi 7200. Oke. Itu dia. Untuk layout kita nanti ya, kita kasih waktu dulu. Kalau misalkan respon video ini bagus nih ya, nanti gue bakal kasih kode layoutnya gitu ya. Dan ya, kalau kalian tahu Boom Yami main berapa jari, silahkan komen di kolom komentar seperti biasa. Kita langsung preview, let's go. Nah ini dia Sensei dari Vans ya, backup. No, lihat ini backup ya, bukan original. Kalau kalian pengen original, silahkan pergi ke TikToknya Boom Yami ya. Soalnya kasihan cowok Boom Yami itu kalau live itu pasti ditagih, bang Sensei gitu ya. Ya udah, daripada kalian nonton live gitu, maksudnya gini, bukan no offense ya Bang Yami ya, maksudnya gini, kalau kalian ke live cuman buat cari sensi, mendingan gak usah gitu ya, mendingan kalian ke gua aja gitu ya. Tapi kalau kalian emang nonton, ya suka nonton gameplay, ya pengen belajar gameplay, ya udah tonton gitu ya, jangan komen sensi terus cok, kasihan gitu ya. Udah ya, itu cukup ya, no offense Bang Yami ya. Gua tidak bermaksud mengalihkan audiens, tapi emang kayak kelihatan mengalihkan sih ya. Oke, redot. Tapi ya patut diapresiasi guys ya. Kalian harus like tap TikToknya ya, atau follow IG-nya biar gak ketinggalan sensi dia gitu. Kalau kalian suka dengan gameplaynya ya. Ini redot udah mantap. Kali 3. Nah ya, kelihatan ini no grip guys, sangat kelihatan guys ya no gripnya. Kali 4. Kali 4-nya ini gara-gara pakai grafik HDR agak kaku guys ya. Oke, lumayan. Ini kalau grip ada, ini pakai grip full ya, full attachment ini. Mau lihat. Oke, spray pohon nih ya. Nah. Oke. Kali 6 ini untuk di spray kayaknya kurang ya guys ya. Kecuali tiarap mungkin bisa. Nah, tiarap bisa guys. Ya. Kalau di adjust lebih mantap ya. Gila cok, lebih ke movement sini ya, enak banget sensinya. Oke, jadi itu dia untuk sensi Boom Yami. Nilai dari gua untuk sensi dia ini gua kasih nilai 8,1. Let's go, kita langsung ke gameplaynya aja ya, langsung. Oke, let's go.
Aduh, gimana? Gagal gua.